Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang, teman-teman. Dan di depan saya ini ada sapi-sapi bakalan milik Bapak Saroji. Kita coba tanya kepada beliau bawa berapa ekor. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bro. Bawa berapa ekor? 5. Bawa 5 ekor, kemudian sudah laku berapa? Belum ada yang laku. Mantap teman-teman, ada bakalan sapi simental dan limosin. Kalau paling ujung sebelah sini harga berapa, Pak Sergi? 24. 24 juta, ya. Perkiraan bobot sekitar berapa ini kalau menuju dengan? Perkiraan bobot ya 58. Sekitar 58. Kurang lebihnya. Harga 24 teman-teman, kemudian perkiraan bobot sekitar 58 taksiran Bapak Saroji. Kemudian yang nomor 2 ini, Pak. Ini 24.500. 24.500. Besar-besar tapi harga lumayan murah, teman-teman. Kemudian yang nomor 3, ini 23.500. 23.500. Iya. Ini sudah poel atau belum, belum, Pak? Belum ada yang poel. Ini katanya belum ada yang poel, tapi belum tahu juga teman-teman karena belum lihat di bagian depan. Nanti kita lihat juga di bagian depan. Yang nomor 4. Ini 24. 24 juta sapi limosin nih. Mantap. Kemudian paling ujung, Pak. 19.5. 19.500 paling ringan harganya. Kalau dari body juga belum berisi teman-teman yang di bagian sebelah sini. Kalau menurut saya untuk 2 ekor ini termasuk mantap, baik dilihat dari kaki maupun teracaknya. Kemudian yang sebelah sini cukup ganteng juga teman-teman, harga tadi bersahabat menurut saya. Dan tentunya juga masih bisa nego. Barangkali nanti teman-teman tertarik dengan sapi-sapi milik Bapak Saroji, nanti saya tempelkan saja nomor beliau. Ya, kita coba lihat di bagian depan untuk melihat poel atau belum. Yang ini paling ganteng ini diperlihatkan oleh Bapak Saroji. Belum poel teman-teman, masih seperti itu, masih gigi susu semua ya Pak Saroji. Iya. Ini lagi ada telepon terlebih dahulu untuk Bapak Saroji. Halo, assalamualaikum, piye bos? Ranono, ini paling 500-an ini. Dengan 500 ini. Ya, ini juga mantap. Yang sebelah sini juga teman-teman. Ini lagi berembuk juga ini kayaknya Bapak Saroji, ada yang telepon. Kemudian lagi nyari yang bobot 800 tapi non poel. Tapi kebetulan di tempatnya Bapak Saroji belum ada, hanya yang ini lagi mau diperlihatkan juga. Belum poel juga teman-teman, masih gigi susu semua. Dan ini kayaknya juga belum arang-arang juga teman-teman, hanya kalau 3-5 bulan masih kuat, masih belum poel. Ini agak sulit. Ini mas sembur nih. Masih kecil sekali. Masih kecil ini. Ini agak berontak teman-teman. Agak giras juga ini untuk sapinya, yang terutama di bagian sebelah sini. Enggak mau dibuka. Ini juga belum. Ya ini juga. Wih, masih sama dengan yang tadi. Masih kecil-kecil giginya. Belum ada yang besar. Kalau harga tadi masih bisa nego atau ya, nego. Masih bisa nego. Jos Gandos, monggo barangkali nanti ada yang tertarik bisa langsung calling. Nanti saya tempel nomor Bapak Saroji di video ini teman-teman. Ini Bapak Saroji dari daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman video update harga sapi milik Bapak Saroji di Pasar Hewan ini, Pasar Hewan Muntilan.
Oh, mungkin yang ini ya Pak, yang sudah puel Pak. Ya, puel satu pasang. Satu pasang. Satu pasang di sebelah sini. Tadi saya sempat lihat juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Viaka Video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.